Di dalam kapal. Oh shit, no. Wow! Gendang kon you. Ready kon. Samplek kayak perang gini. Tidak kena men. A few moments later. Aduh capek, coba tahu. Aduh. Di babak Alex yang tidak Alex gitu yang di asin gitu Odyssey di Legacy of the First Blood di part ke wah nggak ngerti partnya jadi langsung saja kita mulai guys ya. Nah terakhir kemarin di episode sebelumnya ya kita sudah tahu kalau si Tempest itu siapa sebenarnya dan dia itu anaknya dari ibu siapa jenengi lali aku ibu ini jeneng siapa wingi nah lali aku pokoknya cewek yang tak selamatin pas apa di Fort ya isikulah pokoknya langsung kita load. Dan ini dia Mas Alex gitu ya kan. Mana ini manuknya? Biasanya manuknya nempel di tangan Mas Alex itu. Dia lagi terbang asik gitu ya kan. Nah ini ya guys, terakhir kemarin aku juga habis apa? Ketemuan sama si Cil. Kamu di sini, Cil. Gila bocil sing wingi guys, sing ibuke dimaling iki, ibuke dicolong, disekap ding. Nah. Kok saya dolen-dolen ngene bocil iki, gak wedi ta diculik ngene. Ya. Pokoke kok ngono ya. Dan ya terakhir kemarin aku habis ketemu sama si iku ya pedagang yang disekap dan dia katanya punya rencana gitu ya kan. Dan ini kayak aku mau ngelanjutin misi ini dia saja. Gak salah kemarin itu suruh nemuin sama mandor ya. Mandor kap. Oh iki. Nah, tanya ke foreman, shipyard foreman. Nah, iki mandor kapal. Sing nyita kapale si Merchant iku. Nanti iku. Oh, jangkrik dekat sekali men. Oh my god men. Wah, enggak bisa fast travel apa gimana ya? Kejauhan nanti kelama. Wah, ini ada dong. Oh yeah. Langsung kita fast travel saja, Pak ya. Di patungnya Bapak Poseidon. Nah, ini kita mau apa enggak salah ngedil. Ngedil guys, yo ngedil. Biar bisa dapetin kapale kembali. Nah, ini dia. Lagi berdiri di tangannya Bapak Bugil dong, bayangkan. Tadi kalian bisa melihat gitu ya kan, manuk garudanya. Sorry ya guys, aku tadi kelihatan. Oke lah, langsung kita panggilkan Bobos. Si kuda hitam BTW buat kalian yang kemarin tanya, Bang mana kuda Pegasusnya? Kuda Pegasusnya nggak ngerti hilang guys ya, itu cuman event kayaknya. Ngomong tak pakai bu ngepek bu event harusnya gratis ya kalau dikasih itu selama lamanya. Entah kenapa kok. Udah mati gitu ya kan, tapi masih berasap. Ya sudah, si Bobosnya mati guys ya. Nanti kita panggilkan si Bobos kuda banteng saja. Nah, ini dia. Duh, lihat hilang ya. Harusnya ada di sini Pegasus, tapi gara-gara event yang kebug. Jadi nggak bisa. Buat kalian yang punya Assassin's Creed, kalian bisa klaim itu rewardnya. Tapi nggak tahu masih ada apa nggak. Itu reward kuda Pegasus, lumayan guys. Apa nih? Civilian. Ho 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 ho, over the again we go. Mysterious over here. Ya gue dipanggil aku. Oh nyanyi guys, man. Tak kira lapo sih. Oke, okay, Bapak Koronta sih. Gue ikutan mandore. Gue disini ngombe gue nih gue guys. Jadi seneng mabuk jari ini. More wine! Mas Alex tegok. Ayo kon. Hare! Hare, my friend! I recognize you. Yeah. I took your ships, didn't I? At yeah. The docks. Sungkan deh, guys. We've come to get those ships back. Why would be my first question. But then I realized I don't really care. Because you're a mysterious. Let bygones be bygones, my friend. We drink. Except for the mercenary. Now. Sail away from me. All right, you can't. Cik goblok. Hanya nunggu mabuk kadang goblok guys ya. Aku tahu ngerti dewe ngene. I could just take the ship. I'm sure we can make a deal. Yes lah. Se goblok-gobloke wong pasti saya sok mikir titik ngono ya kan. Yo kita bikin kesepakatan. I think we got off on the wrong foot. I'm sure a smart man like you knows when to make a useful friend. Nah. If you help me, I'll help you. Nikon, aku paling helping you would cost more than my left arm. If I am to risk incurring the Tempest's wrath,
there should be a sizable benefit for me. I heard valuables can be found at Shipwreck Cove, not far from here. Or I could always use more drachmi. You can buy wine with drachmi. Oh man, ya jadi dia nyuruh saya jadi pemulung gitu ya, pemulung ulung. Suruh mungut-mungutin barang yang ada di pecahan kapal yang masih berguna dan punya value, punya nilai yang bisa dijual mahal. Pemulung itu jeneng anjir. Oke lah ya, jadi di sini oh, aku bisa langsung bayar 50 wuji yang krik. Mahal krik, kau pandang. Pe aku ngelumpuhin duit sama ini sok. Ya ampun, kalah. Yes, kita langsung aja. I'll take a look around Shipwreck Cove for the valuables. Remember, Mistios, I don't take trash. Yo, tak kayak sampah, Won. Guys, let's go, guys. Kita cari sampisnya yang masih bisa berguna ini. Sebenarnya bisa langsung dibayar tadi ya, 50.000, tapi gawan dengai, ngawur. Larang, geblek. Males ya. Oke ya. Sebenarnya aku punya sih uangnya. Duit aku lupa kayak sini, tapi... Oh, jangkrik, matani. Enggak, 95.000 ya kan. Kalau tak bayarkan ke dia, nanti tinggal 45.000. Enggak, enggak. Mau wahal aku ngawur. Kamu purek kayak itu kuwennya 50 drachmi aku loh. Gendeng ah. Urip kok mabuk. Oke guys, kita cari pakai Ikaros. Wajik langsung ketemu, goblok. Langsung ketemu anjir. Oh, sana ada. Mana? Oh itu, di sebelah sana ada barang berguna, gak ngerti apa. Di sebelah sini sebenarnya ada juga, tapi di mana? What? Di dalam batu, gendeng Ikaros ini mantap anjir nih. Oh, enak, geng, golek duit gue enak guys ya. Coba kalian punya Ikaros. Kalian pakai jurusnya Ikaros gini terus buat nyari bahan-bahan berguna kayak begini kalian auto kaya, Pak. Oh tuh. Ya kita ambil yang kesan dulu ya. Soalnya di sana yang paling mencar sendiri ya, yang di sana jadi satu semua lu. Kita ada banyak baik di sana semua. Lu 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 lek lek lek. Bu yo ding. Lu lah iso lah tek penean ne Mas Al kenjen kuren lo ya. Ah ini dia. Gua pikir bingung mau ori ke barangnya uang. Heracles action figure. Zaman biyen ono action figure bayangkan be. Ternyata harganya mahal action figure yang ada di sini. Padahal ya, kok yo apa mau boneka-boneka santet ngono. Wis gak ngurus yang penting mahal aku gak ngerti sih regane piro. Tapi bisa kita ambil mungkin ya. Bisa kita maksudnya kita ambil terus kita jual kayak ini. Biasanya Assassin's Creed itu ngono. Masih yo enggak dikasihkan ke orangnya, mbok orangnya nanti ujung-ujungnya mbok di apa jenenge ditodong, dikongon ngomong ngono kayak ya. Tapi gak wis iki nanti tak kasih no ae. Ada Ikaros lagi. Di sebelah mana? Di sebelah. Oh, di dalam air sepertinya men. Oke, yang di dalam gua sini. Oke, kita cek. Kita cek rumah siapa? Saya cuma numpang lewat dan masuk, Pak. Di sini lho, Pak, ada barang berguna. Kalian tidak mengartos ya, dasar cupu kalian itu. Yo, opo. Labil ini Mas Alek. Ah, bentar. Di sini ada sesuatu. Lumayan. Ori kalkum ori. Itu buat upgrade senjata kalau nggak salah. Karena aku nggak pernah pakai Mas ini. Terus sulit anjir cari itu. Oh, ini. Apa ini? Pouch of ancient coin. Oh, uang kuno, guys. Ngopi apa, Mas? Iya, kayak kodok lah, Mas. Ngopi cedake kodok-kodok ini, Mas. Coba kita serang kodoknya. For an arrows. Gotta be careful. Gak jelas, guys ya. Nah, kita nemu lagi di sebelah sini. Kok pergi? Topeng Fountain Face. Wah, mantap. Oh yeah. Oke guys ya, lanjut lagi. Oh, yang di air tadi yang di... Oh, ini kita cari lagi. Ada niche. Di mana lagi? Oh, ada di sana. Jangkrik apa itu? Oh, sepertinya ada hiu, guys. Yo, kita ke laut ngambil yang di bawah air. Oh, ada lagi. Oke sih. Iki, ya ampun kok njupuk piro sih? Anjir iya ya sampai penuh ya, wanjay. Haruskah semuanya? Kayak enggak sih. Ini tinggal separuh tapi kok masih banyak ya? Wah, ya aku ngambilin. Ayo kono nabrak. Ya kompen ya kompen men. Oh, asyik nabrak akeh-akeh. Engko tenggelam iki kapal rapuh anjir. Tantang pakai Ikaros. Wait a minute. Di sebelah mana lagi? Yo, mau. There it is.
Okay, guys, guys, pinjam guys. Tadi ada tulisan clue ancient clue nearby. Sempet gak kalian lihat tadi? Pas aku ganti ke Ikaros. Ini kita harus cek di sekitar sini, guys. Ada ancient clue nearby banjir. Dan dia pun di dalam air yo. Di atas kapal yo. Si. Ayo lek, ayo lek. Lek. Masa aku ayo naik. Nah. Pe ndek ndukur kono. Nice. Ikan. Nyemplung mana si Alek? Lek. Mau enggak ndek ndukur kapal iki lho, lek. Kuku gak jelas ngono lek. Dio. Mayat dewe iki. Tuh kan. Dadani ya. Untung mah ngepek aku apa ya. Komen men langsung kita cek men siapa dia men. No, ketemu sopo iki. Langsung di unveil wis. Sopo the broker? What is life if you can't have the best and be the best? Ngomong sengle lu. Aku kan sudah ketahuan ini manusia jahat ini. Nanti kita buru gitu ya kan. Dan oke okay, dan ada hubungan sama orang ini guys. Oh. Aku ngerti guys, ini kenapa banyak kapal rusak. Ini kapal-kapal yang dirusakin sama Sopo Tempest. Ya kapalnya Sopo Tempest yang ada di Sekila. Sekila itu BTW nama kapalnya Tempest guys ya. Dan oke okay lah. Berarti orang-orang di sini ini mati karena ini Tempest guys. Gendeng Tempest anaknya si bulenya yang ngomawur aja. Oke okay. Kita lanjut lagi mencari barang-barang Bambung. Ada di dalam air guys ya. Di bawah sana ada hiu yang tidak bau. Wow, ada mayat dong. Dadah, turun. Ya apa ini? Kita harus cepat ini. Kayaknya panah-panah dulu deh hiunya deh. Biar tidak mengganggu. Matilah kau. Ya, easy peasy boy. Yo, langsung menyelam, lek, menyelam. Di dalam kapal. Oh shit, no. Wow! Gendang kon yuk. Ready kon. Samplek kayak perang gini. Tidak kena men. A few moments later. Aduh, gendeng untung gak armor tangannya pak ya. Gak kayak gauntlet hilang misal. Maju Rene. Maju. Opo lek cupu. Sik ganti senjata guys. Gak kenean gawe. Kita pakai tongkatnya babak Poseidon guys. Biar bisa bernapas di dalam air. Langsung infinity health gini ya. Airin ya kon, tak samblek. Ayo, samblek. Airin ini kurang titik. Sam, Wangil guys, adodo. Ini wis moncrot kabeh. Ayo, mati kon. Karek setunggal, sak kebuan tok iki. Wena. Mati be. Oke be, langsung be. Wena ya, gaya apa tongkatnya bapak pasak pasit. Panggilan ngomong Poseidon, kita tidak bakalan ke habisan napas gitu ya kan. Dalut malah gak penting, tidak penting gitu ya kan. Oke, ubur-ubur jir, banyak ubar-ubar gitu ya kan. Ayo kita kembali ke perahu mini kita. Berarti aku inget ya dulu zamannya apa jenengnya Fate of Atlantis. Iki perahu gampang tenggelam jir. Hati-hati ya. Oke, ada kurang berapa lagi ya kira-kira? Kayak kurang dua deh, nggak perlu semuanya deh. Perlu semuanya gak yuk? Talas. What am I thinking? This boat can't go out this far. Hah? What? Ini guys, di bawah sini. Oke. Okay. Yuk langsung. Let's go. Wah, kayak hiu rek. Anjay mayek guys. Lo, coba ikan harus gak jelas remu. Wah, kayak hiu anjir. Oh no. Gak bisa pak, ini kita hindari saja. Gak bisa. No. Gak mau. Gak mau. Interact, dapat satu. Langsung. Bentar lagi. Oke, di dekat sini. Oke, kurang setunggal. Yuk, kita ambil semuanya. Apa ini? Aduh, ayo. Lek. Ya ampun, malah setak-setak di sini. Masar, apa ini? This should be enough. Left of knocker. Oke, ini knocker. Ya, selalu lumayan. Oke ya, hiunya tidak mencium ada saya di sini. Yuk, kita kembali ke perahu mini kita. Mana? Ya, betul-betul mana perahu mini kita? Oh, itu di sana. Untung ya hiunya nggak ngejar aku ya. Tiga ya pak. Kalah pak, ditawur pak ya. Dia lagi bermain-main sama temannya. Sudah biarkan.
biarkan Bapak Serbo melestarikan diri gitu. Bapak Serbo melestarikan diri. Oke ya, sudah sampai langsung eh. Wenang wajai. Ya, ya setak. Ayo, gas terus. Semua mana? Untung ya, nutut kapal ini. Kapalnya kerusakan ini. Wes mari. Ya. Wes yang sang. Sekarang karepmu. Kita panggilkan si Po Bos kuda banteng kita guys. Sini bos. Lihat guys. Tiba-tiba muncul dari belakang laut. Kuburan aja nih. Bapak Mandori bisa ngongkon. Kerjaannya mabuk. Karu-karuan ini. Kon mabuk-mabuk tak kibuli kon. Rasanya kalau ketwi kalau nyanyi ay, ket mau deh. Hey, kilo, mari kilo. Mistios, you're back. You what? You have the valuables I want. I have. Oh, jir, si iso eh. Bayar guys. Btw, enak eh, valuable kita simpen. Apa kita kasihkan? Soalnya nak kita simpen aku gak ngerti harga berapa ya. Siapa tahu mahal ngono lo ya kan. Ya kita coba bayar pakai drachma terus nanti valuable-nya kita simpen. Nanti tak jualin deh pedagang-pedagang biasa. Here's your drachma. Oke, tak itu aja. Now we're talking. Make sure it's enough. My friendship doesn't come cheap. A deal's a deal. I never go back on my word. Only a dishonorable Malakas will break an oath. I'll give you your ships back. Okay. But good luck getting past the tempest. Just take a good look outside at all those wrecks, Mistios. Now, if you'll excuse me. Thanks to you, Mistios, we have what we need. Now, we... Horondas, Alexios. What? Apa ini? Apa ini? Kira-kira kesini ini. Cilik-cilik aja, masih gede setunggal. Mokong-mokong, guys. Mistios, no need for bloodshed. I just need you to come quietly, please. Releasing the stranded people has angered the tempest. Someone just needs to take a responsibility and everyone will be fine. Oh. Okay. Take me then. Oh. They have nothing to do with this. I'm the one you're after. Ya wis lah. Katanya harus bertanggung jawab ya siapa yang telah berbuat itu melepaskan. We have done enough. There's no need to escalate this further. Promise me that you will see our plan through to the end. Oh jangan khawatir men. Terus Bapak Orontas menggantikan Bapak Alek ditahan buat bertanggung jawab. Ya wis lah. Agar kami perang jir. Ternyata mereka datang baik-baik ya wis lah. Selapu ini. Kon story mana? Did you do all this? This destruction, all this ruin? It's painful to watch. It feels like she's becoming someone I don't know. Iki yo, iki kelakuan anakmu iki dihancurno kabeh kapal-kapal iki guys ya. The Tempest masih anakmu. Dia tidak bisa dimaafkan. Ya wis lah yang atas saya lah. Kok Deimos pian lah yo ngono ya akhire tobat ngono ya kan. No matter what happens. Blood is blood. She's still your daughter. Parents always believe in their children, as foolish as that may be. I should have stopped her sooner, stopped her from joining the Order. I should have. When the time comes to face the Tempest, I feel... What will you do, Alexios? I will bring your... Oh, ini dia ada di sini pilihannya. Bring back ya. Aku akan mengembalikan anakmu kalau bisa gitu ya kan. Kalau anaknya keras kepala ya. I promise. I'll do my best to bring her back. I was so proud of her. I don't think I ever told her that. There are still so many things I wish I had said. I should go help the rest. We'll meet up in Patre when we're ready. Thank you, Alexios, for everything. You're welcome. Lulu, hilang langsung. Wih, aku oleh wake, guys. Wah, kita lihat apakah valuable gitu ya kan, barang-barang yang kita ambil tadi.
Semoga bisa lebih dari 50.000 harganya. Nope. Gendeng ini gambling aku guys, gambling. Jangan ditiru gitu ya. Apa nih? Ada sesuatu nih. Wah, main Iron Metal. Ya, jadi seperti itulah ya kan. Nanti kalau kita siap, kita suruh nemuin si Kleta. Oh iya, namanya Kleta ya. Aku lupa tadi. Kleta. Ya, kok wong gak bisa ngomong R. Ngomong kereta tapi gak bisa ngomong R. Wong Jepang ya. Ya. Kleta. Kereta, Kleta. Oke ya. Kita bakal lanjut lagi di misi yang mana nih? Yang Darius ini ta? Kayak seru iki Darius iki. Oke, sing lima iki terakhir aja. Jadi diwali-wali guys ya. Oke, lekal kebit. Kabel lain segala lain selalu. Jangkrik. 1,5 kilo matir gitu ya kan kita panggilkan Pobos. Mana bos? Ini bos. Pobosnya ini mulu gitu ya. Dan bajunya Mas Alex-nya belum pernah ganti gitu ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Soalnya gimana ya? Yang lainnya itu di bawah ini gitu loh ya kan, meskipun aku dapat dari dunia sini ya masih tetap bagusan yang dari Atlantis dulu loh. Soalnya gak masuk akal sih, dari Atlantis aku punya pasif-pasif sing gak masuk akal, sangar-sangar guys, pasif skill guys ya. Kalau kalian main MOBA pasti ngerti pasif skill, aktif skill gitu-gitu. Dan itulah, nah ada di sana ya, waduh jauh sekali dong. Ya kita nikmati perjalanannya gitu ya kan. Permisi Pak Lixnya. Nih aku niat nabrak anjir. Niat nabrak. Nah kalian, kalian dengarkan musiknya yang santuy ya guys ya. Musiknya santuy sekali. Itu kan kalau kalian cari soundtrack-soundtrack yang tak pakai, beberapa yang aku pakai itu ada yang dari game, ada yang aku beli, ada yang ya ada yang dari game tapi aku minta satu album gitu ke orang yang punya. Gak minta sih, bayar jir, donasi. Jadi ada beberapa yang aku pakai-pakai itu aku beli, aku donasi dari orang. Ya aku pakai-pakai gitulah. Sama ambil dari beberapa game sih. Jadi selama aku punya game ya, kadang soundtrack-soundtrack kita ambil. Tak pakein gitu ya kan. Dan oke lah ya, ini sudah sampai guys. Tempat apa ini BTW? Sepertinya ini kayak apa ya, workshop gitu ya, bengkel kapal. Kalau nggak gitu tempat pembuatan kapal. Oh, sangar ya, ternyata mereka bisa bikin kapal ya di sini. Tapak dong dulu lah, ada mercenary lapo nang gini mung jarang diparkir ditumpai. Lu bayangkan lapo kok babak mercenary ini pakai topeng. Stay away from my bounties and we'll be fine. Oke lah, whatever. Saya disuruh menjawab. Pakai topeng apa kultis ya? Cik curi gaji aku cik. Talak itu Demokritos. Hah? Jir, ikun jir. Ono siapa jenenge? Order guys. Jadi kita disuruh mencari target yang mau kita tak mau kita temui. Apa itu? Information about the Tempest. Oke guys, di sana ada infonya Tempest ya. Dan di sini ada misi juga. BTW ini misi apa nih? Come here. I need your help with something. What? Aku mau ketemu Darius, jir. Ngapain ketemu kamu? Ya sudahlah. Come to see the richest man in Achaia, have you? You don't look rich. The richest person in any land is the one who wants for the least, and I want for nothing at all. Rich, wanting for nothing and calling me over to help. Doesn't make sense. A mind that thinks for itself. Someone save me from this horror. Matematika ya. Waduh. Saya tidak pintar dong. Ambil babak ala gitu ya. Kowa-kowo pak ya. Let's do some math. Opo iki tes? Wes kate takon-takon langsung ae aku. Benek. I'll find these theorems for you. Come back as soon as you have one. Nope. Moro-moro lho kon mencari teori-teori ngene kon. Ya ampun. Kirane saya ini itu bapak profesor ngono ta men. Banyak iki. Lapo aku malah ngurusin misi iki, jer. Gak ngurus. Gak ngurus ya misi opo yo mau mencari teori matematika kok ae. Iki ono sing genting are darurat e. Iki nandi sih? Bapak Darius iki lho. Tandae lho nang kene kon, tapi jangan-jangan. Oh! Jangkrik iso nang jero kapal iku piye? Lho men.
Sisi, kita cari jalan ke atas, guys. Oke, aja ya, no lubang. Sorry, Mas. Ayo, lag, turun lag. Lag! Lag! Mas Alek, GG. Anjir, wong iki lho nyari tempat persembunyian, lho tidak terduga ngene. Iso ndek jero kapal kok ngene. Oh, lewat depan sini ya iso, Ding. Anjay. Anjay yo opo rek? Iki kelabang iki rek. Eh. Kak terungin. Hey, guys, bijim guys. Mesti lu sampean ketemu. Apa bro? Apa kabar bro? Ayo, bro. Jongkrok goblok. Getting ready for something. Oke, okay, guys. You're finally here. You mentioned something big is about to happen in Achaea. I've heard that the Tempest chief engineer is developing a new weapon. A new weapon? That can't be good for us. He's trying to flee Achaea. If he does want to escape, maybe we can convince him to help us defeat the Tempest. He's attending the shipbuilding symposium at the amphitheater here in Achaea. Okay, okay. Jadi kalau kalian baca tadi subtitle-nya ya. Ada bapak engineering ya, kepala engineering yang bisa bikin senjata bagus katanya. Tapi kayaknya nanti saja. I'm needed elsewhere, Darius. Maybe later. You don't understand how important this is. You need to act as soon as possible. Yeah, tunggu-tunggu satu minggu lagi. Besok hari Senin ya, Bapak Darius. Sabar. Oke, okay, jadi kayaknya episode-nya sampai seperti ini dulu gitu ya kan. Besok tak ambil lagi quest ya. Apa bikin senjata ini? Wah, gak ngerti senjata apa, bu senjata tangan, bu senjata gede ngono. Boleh pokoknya jadi, jangan lupa adalah sekalian suka ya semuanya, jaga kesehatan di rumah aja. Buat kalian yang punya sakit-sakit apa gitu yang ya kondisinya sama kayak yang disebutkan sama di media-media sosial gitu ya. Maksudnya gejala-gejala COVID gitu ya kan. Kalian langsung periksa saja ke dokter gitu ya untuk memperaman, dan kalau bisa pakai masker ya buat yang udah sakit-sakit gitu ya. Terus buat jaga-jaga aja semuanya. Oke, jadi semuanya terima kasih menjumpa dan orang-orang ini pampang-pamping lagi panggil plong blen. Ya durasinya sekarang mesti pendek-pendek karena aku juga pingin jaga kesehatan gitu. Jadi aku perlu banyak istirahat ya. Biasanya itu aku tidur soalnya cuman 5 jam, 6 jam gitu ya. Ya lumayan sih aku sih, lumayan sih. Tapi aku pingin tanduk maning, tanduk tambah. Mbok yo 7 jam, 8 jam mulak mantap ya. Pokoknya tengok-tengok guys, bye-bye.